Baik, rekan-rekan, selamat sore. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bersedia hadir, yang walaupun mungkin menunggu agak sedikit lama karena hasil juga baru pulang dari pemakaman. Terus kemudian hadir juga harus menginformasikan kepada pimpinan, jadi ada terlambat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Jadi baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Pirkrimun pada waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, saya selaku Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur atau BP Patar Silangai SIK menyampaikan press release terkait progres kasus pembunuhan yang kita kenal dengan kasus TNKC. Terkait dengan progres atau kemajuan kasus ini, kami telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka Irawati Astana Dewi Pua alias Ira, yang sebagaimana kita ketahui terkait dengan status tersangka di panggilan pertama tidak hadir dan dilakukan agenda pra-peradilan. Nah, ini proses praktik kita ikuti dan kita serahkan kepada proses hukum yang ada. Dan dalam perjalanannya ditolak praktiknya dan kami melakukan pemanggilan kedua dan dihadiri oleh tersangka. Kemudian setelah pemeriksaan kita tindak lanjut dengan melakukan penahanan. Pemeriksaan dilakukan sebagai tersangka pada tanggal 24-25, ya, 24 dan 25, kemudian dilanjut dengan penahanan. Penahanan sudah berlangsung 2 hari, dilakukan penahanan atau tempat penahanannya di ruang tahanan Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk rekan-rekan ketahui, hari ini kasus berkas terhadap tersangka Irawat sudah tahap 1 hari ini ke kejaksaan. Dan kita mohon doa, dukungan doanya untuk bisa berkas yang sudah dikirim ini bisa segera mendapat penelitian dari jaksa, ya, agar bisa rampung dan kita serahkan tersangka dan barang bukti nantinya ke kejaksaan untuk siap disidangkan. Kemudian pada saat BAP, ya, kita perkuat di alat bukti, ya, baik alat bukti dari saksi-saksi, keterangan saksi, dan alat bukti berupa ahli, ya, keterangan saksi dan ahli, dan keterangan alat bukti digital, ya, berupa screenshot dan alat bukti digital lainnya. Baik, saya rasa itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Saya berharap kasus yang menjadi perhatian warga NTT khususnya Kupang ini bisa clear, bisa proses dengan baik, bisa masuk pada proses peradilan nantinya, dan kita hormati nanti dalam sidang kasus pembunuhan ini. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf karena tadi saya terlambat datang karena
tidak ada kegiatan pemakaman. Dan hari ini, sore hari ini, rekan-rekan media, wartawan yang ada, kami beri waktu untuk meliput terkait perkembangan kasus ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, rekan-rekan wartawan, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Dirkrimum. Mungkin ada yang ingin mau ditanyakan untuk Bapak Dir masih berada di tempat ini. Waktu kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan. Silakan. Pak, ini kan sudah pernah dapat tersangka, kalau tidak salah sudah berapa waktu yang lalu. Kenapa baru ditahan 1 hari lalu? Mungkin bisa dijelaskan alasan polisi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, pemanggilan pertama kapasitas atau status tersangka tidak dihadiri. Ya, kemudian dilakukan rapid. Nah, kita hormati proses yang berlangsung rapid dan ternyata dalam hasil sidang ditolak dan kita lakukan pemanggilan kedua. Ya, pemanggilan kedua hadir di tanggal 24 ya. 24 lebih kurang pukul 18 ya. Jadi kita tanggal 24 itu dari pagi sampai sore kita menghadirkan tersangka hadir di kantor pukul 18 kita langsung lakukan pemeriksaan, kemudian dilanjut besoknya dan setelah selesai esok harinya langsung dilakukan penahanan. Ya, oke. Okay. Pak, nantinya yang melakukan saksi Pak? Tersangka ini dijerat dengan pasal apa? Ancamannya berapa tahun? Kemudian perannya apa ya Pak? Ya, ini pasal yang disangkakan. Pasal 340 KUHP pidana sub pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP ayat 1 kedua KUHP junto pasal 80 ayat 3 dan 4 junto pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 221 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Apakah itu berarti dia adalah pelaku yang membunuh anak bayi itu lain? Nah, ya dari hasil keterangan di sini sesuai dengan BAP kita masih secara langsung tidak ada, ya di sini faktanya ada apa namanya WA ya yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tenang kalau masih ada, ya si korban masih ada, poinnya di situ. Saya rasa ya. Itu perannya apa? Perannya lebih kepada 55 terus serta menurut Pak, ada informasi sih muncul pernah yang diinformasi ada rencana Rani sebagai suami minta izin untuk pengobatan jenguk kira apa itu benar, kalau benar diizinkan tidak Pak? Kami belum dapat. Kalau anda kan benar bisa diizinkan Rani menjenguk istrinya tidak? Kami belum bisa sampai dan itu masih. Ya. Oke, saya rasa cukup rekan-rekan. Ya, ini di sini sudah hadir, ya, saudari Ira, ya, dalam keadaan sehat, ditempatkan di sel tahanan wanita di Direktorat Tati Polda Nusa Tenggara Timur. Pada saat masuk di
ruang sel, kita ikuti prosedur yang ada, pemeriksaan swab antigen, dan pada saat pemeriksaan negatif, ya, kondisi kesehatan baik, dan di ruang tahanan adalah ruang tahanan wanita. Saya pikir itu rekan-rekan yang perlu kami tambahkan lagi, ya. Cukup ya? Cukup? Ya, jadi hari ini sudah tahap 1, berkas sudah di kejaksaan. Kita berharap dalam waktu yang dekat akan ada penilaian atau hasil penelitian dari jaksa yang tentunya kita semua berharap bisa berjalan dengan baik dan tidak satu ada hambatan. Demikian rekan-rekan, lebih kurang saya sekali lagi mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada yang mau tanya-tanya dengan kita? Cukup? Boleh. Bagaimana perasaannya? Bu Ira, ya. Bapak, bagaimana perasaannya Bu Ira? Ya, jadi dia tidak mau jawab. Tidak ada masalah juga ya. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadiran dan atensinya dalam kesempatan sore hari ini. Selamat sore. Baik. Silakan dikawal kembali ke ruang tahanan.